di mainstreamnya, jadi kita punya daerah sebagai referensinya. Nah itu dia tuh hebat ya. Saya lagi mau belajar gimana caranya nih. Jadi ranking universitas ataupun biasanya ada orang-orang seperti ini, ada orang-orang yang punya jurnal ya di indeks Scopus yang banyak tadi ya, link internasional dan satu lagi high index. Lalu dia itu ada namanya, nanti saya juga nggak tahu saya bisa atau tidak, ada namanya jurnal di dunia computer science, itu namanya ada beberapa jurnal yang kalau boleh dibilang bisa masuk itu udah lumayan bagus gitu ya. Impact factor-nya itu di atas sekitar 6 atau 7. Nah, yang di IEEE ada namanya PAMI. PAMI itu Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI. Nah, PAMI itu dia pernah jadi chief editornya. Dan kalau kita bisa masuk ke PAMI, biasanya itu orang ini. Saya lagi coba paper saya masuk ke PAMI, tapi saya caranya adalah saya harus masuk ke konferensinya dulu. Konferensinya dulu adalah CVPR ya, Computer Vision and Pattern Recognition. Kebetulan saya udah terlambat, tapi 2015 saya kejar ya. Jadi nanti ada teknik-tekniknya juga gimana cara masuk. Saya punya jurnal impact factor 4 koma waktu itu masuk ke computational intelligence inventory computation ya. Nah sekarang saya juga lagi ngejar juga, besok ada conference di Cina, WWCI ya 2014. Nanti bapak kalau cari ya datanya sih tanggal 20, kalau bapak mau ngetes dapatnya mau diterima atau enggak ya, itu lumayan ya, gabungan dari banyak orang ya, kita bisa ketemu di sana. Lalu kalau paper kita bagus, kita bisa langsung selected masuk ke jurnal yang bagus. Cuman itu berdarah-darah tuh, saya aja lagi ngukur nih, karena mohon maaf tadi ya, kita banyakkan pitching, banyakkan administrasi ya di Indonesia ya. Saya juga jadi manajer riset dari dulu udah mau mundur nih, capek nih karena mau nulis paper sama mau nulis bayar ini tuh energinya tuh menurut saya banyak. Jadi itu nggak bisa main-main ya. Oke mas ya. Ya ini baru intronya ya pak ya. Jadi nah saya mau cerita mengenai gimana sih kita bisa survive di riset ya, gimana sih kita bisa submit paper, gimana sih kita bisa dapat dana ya, gimana sih kita bisa mengasih topik-topik yang up to date kepada mahasiswa ya. Walaupun mahasiswa S3 seperti Mas Agung lagi garing-garing ini ya. Ya tapi saya punya kerangkanya bagaimana nanti bisa di-tuning sama tim kita yang sudah kuat sehingga nanti bisa riset kita bisa boleh dibilang ini tadi ya, Dikti sekali lagi panik sih, lagi panik karena ternyata di Indonesia mungkin orang, mohon maaf nih saya secara general ya, mungkin dosen-dosen kalau memberikan topik kepada mahasiswa itu topik-topik yang orang lain udah lakukan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi kalau mau submit ke international level udah dianggap wah ini mah nggak bisa gitu ya, dari sisi novelty, dari sisi originality. Makanya UI langganan jurnal IEEE secara online, IEEE Explorer itu harganya nanti kalau mungkin pimpinan di sini mau memboosting riset memang harus begitu ya. UI bayar 700 juta setahun untuk itunya aja, untuk jurnalnya nanti ditunjukkan, tapi dari sini nggak bisa diakses dari UI aja. Lalu Scopus itu kan bayar juga ya. Scopus itu bayar setahunnya 500 sampai 600 juta juga. Ya, jadi tapi kalau kita institusi biasanya kita bisa lobby, harganya bisa lebih akademik lah ya, lebih akademik dan non profit oriented. Ya. Ya sama mungkin bapak-bapak yang dulu pernah di luar negeri atau ibu-ibu yang pernah di luar negeri dulu, kalau kita di universitas saya kebetulan di Nagoya lama ya, itu akses informasi itu free semua, yang bayar si university. Sehingga kita tahu kita mau melakukan riset, tahu posisi kita tuh di mana. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang orang lain udah hasilnya udah gak kerja, ya. Satu lagi sudah pada luasa dan ya pokoknya ya seperti mohon maaf seperti katak dalam tempurung gitu.
atau bahkan lebih parah lagi ya, sekarang Dikti juga lagi ngeboosting seluruh diserta skripsi, tesis, disertasi supaya disubmit online ya, supaya kelihatan minimal abstraknya. Kenapa nggak pada setuju? Jangan-jangan isinya adalah sama semua, jangan-jangan ya. Bab 1, bab 2, copy paste dan sebagainya. Saya yakin gitu, bahkan di Margonda tuh ada jualan skripsi itu ada. Satu S2, S3 gitu. Jadi ada yang jualan. Nah itu hal-hal gitu tuh ya, ya nggak apa-apa, nanti kita coba lihat ya bahwa hal-hal ini ya itu problem kita dan ya kita sebagai pendidik ya, kita juga ya, ya tadi saya ditanya juga, kok mau sih balik ya ke Indonesia gitu ya, waktu saya kalau lagi ke Jepang tuh ngapain sih balik lagi ke Indonesia, kata teman-teman yang di Jepang kan gitu kan, ataupun yang ya sebenarnya saya juga masih bertanya nih, enakan mana sih sebenarnya, efektifkan mana sih, kita di luar negeri kita punya power, terus jurnal kita bagus, infrastruktur bagus, lalu kita punya ini dan kita manggil pasukan kita ke luar negeri, tapi mungkin manggilnya cuma 5 atau 10 orang. Atau kita balik ke Indonesia, bikin pasukan yang kita kirim ke luar negeri, nah ya itu masih debatable, tapi ya saya milih yang kedua. Saya pulang ke Indonesia, ya saya bisa membangun lab, kebetulan ya tadi saya jadi manajer riset, 8 lab itu saya mengkoordinir dan sebagainya, terus saya bisa mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi bisa tersebar kemana-mana, ya harapannya nanti ya biar banyak orang-orang Indonesia yang S3 dari luar negeri semuanya bikin link dan sebagainya. Jadi Indonesia kan 200 jutaan, jadi lebih kan, jadi kalau memang bisa seperti itu bagus kan. Nah ini tadi ini hanya apa ya, kalau yang begini bapak ibu lebih tahu ya, saya apa sih riset dan sebagainya, karena mungkin bapak ibu lebih suka pengalaman, saya mau tunjukin proyek-proyek saya aja dan bagaimana cara menunjukinya ya. Mungkin enak nih mas ya, ini hambatan potensi mungkin ini ya. Nah ini sebentar ya, ini sayangnya sih memang di Indonesia budaya riset itu nggak ada ya, saya ngomong nggak ada karena saya sempat juga mikir ngebusin orang capek-capek banget, tapi orang-orang kok ya begitu-begitu juga gitu ya. Bahkan kalau kami, ya gak apa-apa di sini sedikit sharing, kita ngasih dosen yang baru datang, S3 yang baru datang 100 juta, 150 juta buat dia riset, tapi kok gak dilakukan gitu, karena dia lebih senang pulang ya tadi, jabatan atau mungkin yang politik ya, anggota DPR dan sebagainya. Teman-teman saya, memang banyak juga yang jadi anggota DPR, saya bilang, ya udah kamu ngapain ini? Tapi katanya kalau saya nggak punya gelaran sih, saya nggak jadi DPR. Kata, oh, ya terserah kamu deh. Ya jadi, ya ada ya, riset itu tidak ada namanya jalan pintas. Saya nggak tahu apakah setuju atau tidak bapak dan ibu. Jadi riset itu adalah suatu kompetensi yang sangat panjang. Tadi Prof. Anil Jain dan Prof. Kuda itu 50 tahun dia kompetensi, sehingga dia bisa high indexnya tinggi dan sebagainya. Riset itu seperti itu. Tapi orang Indonesia memang budaya begitu jarang, malah jalan pintas. Bahkan bukan budaya, dalam sejarah kehidupan ada namanya Candi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ntar dalam satu hari ada 1000 candi, itu kan berarti aneh kan? Itu katanya belajar dari situ pak kita pak, jalan pintas kan? Dan itu sudah tertulis dalam sejarah. Lalu juga Gatot Kaca, bapak ibu Gatot Kaca yang waktu lagi peperangan, karena ini langsung dilempar ke kawah Candra di muka, paginya, sorenya sudah besar, langsung bisa terbang melawan Adipati Karna ataupun apa. Cerita-cerita itu banyak sekali ya, jalan pintas. Ya, ya ini saya sering menekankan kepada mahasiswa, kepada teman-teman dan sebagainya, ya, riset seperti itu. Tapi enak ya kalau kita punya kompetensi. Ya, orang tidak akan bisa menggugat kita. Kompetensi itu walaupun bagaimanapun kita akan bisa survive kompetensi. Dan contohnya ini Profesor Anil Jain sama Profesor Kubuda itu kan sekarang sudah pensiun. Sekarang dia tinggal diundang sama Profesor sama Universitas Seoul National University sama ini dan jadi disiplin selama 6 bulan. Udah deh, dibayar berapapun kamu bengong aja. Tapi karena dia link di situ jadi citasinya itu masuk ke dia semua. Jadi citasinya jadi melebar kemana-mana. Jadi contohnya, mohon maaf NUS tuh